Don't forget to subscribe my channel, Hang Duk Manat. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Manat. Mari kita dengar respon Datuk Kam Amin terhadap Ahli Tahkuasa Pusat MCA Koh Chin Han. Apa dia cakap? Cukuplah, biarlah MCA buat keputusan sendiri. Yang UMNO nak berpeluk dan cium mulut dengan DAP, itu hak kamu. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon di Tidak Betul Kamu Amir di akhirnya tak komen macam biasa. Dapat gaya ni yang tak puas hati ni adalah daripada calon daripada apa, pimpinan daripada MCA. Apabila Ahli Tahkuasa Pusat MCA, Koh Chin Han, dia mempersoalkan tindakan UMNO memainkan semula sentimen. Itu semangat Barisan Nasional bagi menggalakkan MCA dan MIC turun padang. Eh, memanglah UMNO sebagai pemimpin Barisan Nasional, dia kata menggalakkan supaya MCA, MIC, PBRS hadir dan membantu calon di pilihan raya kecil Kuala Kubu. Siapa saja calon tak ambil kisahlah. Jadi kata Chan, UMNO turut diminta supaya tidak campur tangan dalam sebarang keputusan yang dibuat oleh MCA. Sebab MCA kita dengar macam-macam lah. Dia kata, jadi cukuplah, biarlah MCA buat keputusan sendiri. Yang UMNO nak berpeluk dengan siapa pun, nak cium mulut dengan DAP itu hak kamu. Wah, nampak agaknya MCA. Saya melihat bahawa pimpinan MTA sudah mula membuka ruang dada mereka dan nampaklah wajah mereka. Dan tentulah mereka tak puas hati kerana calon MCA tidak akan diturunkan bertanding kali ini. Kalau MCA, kalau kursi itu diberi kepada Barisan Nasional, pastilah daripada MCA. Tapi kerana diberi pada Pakatan Harapan, maka yang akan bertanding saya berkeyakinan tentulah pada DAP. Jadi saya nampaklah bahawa perpaduan di antara MCA dengan parti dalaman dalam kerajaan perpaduan ini belum kukuh, belum mantap. Berbeza dulu saya bila kita mengujukkan Barisan Nasional, apabila gerakan bersama dalaman ini MCA boleh terima. Itu yang saya hayan, kenapa kali ini MCA tak boleh terima DAP. Satu persoalan, MCA boleh terima gerakan yang lebih cawanis daripada DAP. Dan gerakannya, pimpinan gerakan juga adalah orang yang pernah memimpin MCA. Kenapa mereka boleh terima? Tapi kali ini nampak gayanya macam berpatah haram ke otak. Tidak ada maaf bagimu. Itu kataannya. Tapi bagaimanapun, saya melihat laporan semalam yang Mohd Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan pimpinan MIC telah pun bersetuju untuk turun membantu. Walaupun mereka adalah gabungan Barisan Nasional, Barisan Nasional tak bertanding kali ini, tapi MIC bersetuju untuk bertanding membantu. Dan ini ceritanya bermula daripada calon daripada pimpinan MIC. Mula-mula MIC kata kalau bukan calon daripada Barisan Nasional, mereka tak turun padang. Tapi semalam bila Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa MIC akan membantu, dan menurut Dato' Sri Zahid Hamidi, dia akan bertemu dengan pimpinan dalam Barisan Nasional. Dia tak payah nak buat kenyataan yang bukan-bukan. Soalnya sekarang ni, kita tak boleh bercakap soal calon mana. Asalkan calon itu daripada kerajaan perpaduan, seatas semangat kesetiakawan. Jangan hanya memikirkan parti kita saja. Usah negara ni. Saya berharaplah agar pimpinan BMCA berfikir banyak kali sebelum mengeluarkan kenyataan yang boleh merosakkan hubungan sama kita. Kita mahu supaya apa saja suasananya, kita santuni bersama. Orang kata hati gajah sama dicecah, hati kuman, hati gajah sama dilapak, hati kuman sama dicecah. Saya agak menarik dalam kadang-kadang saya nak membuat penjelasan tentang apa yang berlaku masa kini. Saya lihat catatan daripada Pak Merah. Pak Merah ni gaji dan hantar pada saya. Apa khabar Saudara Faizal ke Faizir? Terima kasih sekuntum Mawar Merah untuk saya. Kata saya ni sebab MCA dan MIC tak dapat apa-apa dalam kerajaan Madani. Itu masalah lah. Itu masalah lah sebab anda juga bermula dengan masalah. Selepas pilihan raya, saya nak jelaskan pada musim pilihan raya, usai pilihan raya dulu, apabila nak membentuk kerajaan, pimpinan dari MCA dan MIC dilihat kesetiaannya diragukan bila mereka tidak sekata dan seia sekata dengan UMNO yang bersetuju dengan saranan Duli Amalia Putra Agong untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Itu awal-awal dulu, jangan lupa saya. Tapi bila terbentuk, bilalah tengen-tengen-teng,
Dan sekarang masalahnya bila tak dapat jawatan, takkan nak marah. Tunggulah kerajaan akan datang. Lihatlah berapa kursi yang akan anda perolehi. UMNO tidak pernah pun menodai kesetiakawanan saudara. Ha, saudara Ramzul, terima kasih. Sekutu Umar Merah untuk saya. Saya Cik Wang, salam Malaysia, saya Cik CTP, MCA. Saya tak mahu lah macam saya kat Sabah kita kata parti itu lebih hidup. Tak mahu. Saya merasakan sejak kita menjalin hubungan ukhuwah daripada awal kemerdekaan, sebelum merdeka lagi kita bersama dengan MCA. Sedih jugalah kalau akhirnya MCA terpaksa tersingkir keluar daripada gagasan Barisan Nasional. Itu kalau itu berlaku sedih jugalah sebab dah lama. Soalnya sekarang ni kita meletakkan keyakinan pada MCA untuk menggapai yakin rakyat keturunan bukan Melayu. Tapi ternyata mereka gagal. Apa yang berlaku, kesemua calon-calon MCA bertanding di kawasan Melayu saja yang boleh menang. Contohnya macam presiden MCA bertanding di Haitang, majoritinya Melayu. Nah, begitu juga timbalan presidennya bertanding di Jepiai, juga kawasan Melayu. MIC pun bertanding di kawasan Melayu. Jadi bagi saya lah, janganlah nak tunjuk hebat. Bila anda hanya meletakkan harapan pada kawasan-kawasan di mana pengundinya majoritinya bahasa Melayu. Ini keadaannya. Sampai bila lah sepatutnya anda berusaha menggapai yakin warga bukan Melayu di kawasan yang majoritinya bukan Melayu. Sebagai contoh, berusahalah untuk di kawasan Kepung ataupun di kawasan Bukit Bintang, di kawasan Pulau Pinang. Bukan tak ada peluang, ada peluang. UMNO Barisan Nasional akan sentiasa menyokong. Tapi mungkin calon-calon dipilih itu tidak berkelayakan pada fikiran rakyat waktu itu. Dan mereka tidak mesra pengundi. Jadi tiba-tiba nak marah pada UMNO Barisan Nasional. Tak bolehlah begitu saya. Ya, sebab itu saya, Zok dia kata, DAP banyak nak beri masalah. Itu keadaannya saya dah bersabar. Tadi saya kata, berhentilah mereka bercakap. Jangan pula menjadi duri dalam daging dalam kerajaan perpaduan. Usahakanlah untuk menyantuni ukhuwah persamaan kita. Saya melihat kita antara UMNO Barisan Nasional bersama dengan MIC dan MCA, kita begitu mantap hubungan kita. Tapi saya haraplah dengan kehadiran LDAP dalam kerajaan perpaduan ini, jangan sampai kita boleh bertelagah sama sendiri. Itu keadaannya. Cuma saya nak baca sedikit tulisan Pah Merah ni. Pah Merah ni agak menarik pada saya. Bila dia rajin lah hantar kiriman, katanya tiba-tiba saja dia teringat drama PKP yang disensasikan demi nak pulun, katanya musim apa darurat. Jadi dipamerkan kedahsyatan hari-hari dengan gambar orang mati dan ambulans pergi kubur berpuluh-puluh orang dan jumlah kematian yang banyak, terus meletakkan negara sebagai top 3 kematian COVID. Jadi rakyat kibar bendera putih, semua sudah jadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Akhirnya, puak yang terbabit enggan menjawab perbelanjaan ratusan bilion wang rakyat ketika darurat. Katanya, semua yang terbabit waktu mau dibincangkan, itu kata Perutusan Pah Merah, waktu dibincangkan di parlimen, mereka mengambil keputusan keluar lewat. Jadi itu kepahaman Pah. Jadi bagaimanapun kita kena tengok baliklah insert parlimen. Bila mereka bertindak untuk keluar dewan itu, apakah sahan kerajaan perpaduan mau membentangkan laporan daripada Jabatan Audit? Itu keadaannya saudara, supaya jangan salah faham ya saudara. Jadi akhirnya sekarang ini kata Pah Merah sudah semakin tentahlah lies of the century dari seorang tua yang menyatakan negara sudah muflis kerana Barisan Nasional. Jadi Pah Merah marahlah sebab orang mengatakan negara ini muflis kerana Barisan Nasional, sedangkan waktu mereka mentadbir, hutang negara melonjak sampai 1.5 trilion. Jadi akhirnya dalam keadaan negara yang parah kini, dengan pemerintahan selama 17 bulan, ada yang 22 bulan, dan tidak menguntungkan banyak rakyat. Malahan agak menyedihkan waktu pemerintah mereka lah, kata Pah Merah, itu yang amat menyedihkan. Apabila turut tergadai sebuah pulau dan Petronas hampir-hampir pula tergadai daripada puak-puak Sulu, besar daripada kedangkalan pemerintah 22 bulan. Semua terjadi hanya sebab rakyat tersalah pilih dan mereka memilih berasaskan kepada kebencian
dan juga dominasi doktrinasi pihak-pihak pembangkang yang menghantarkan kiriman keburukan pada UMNO. Sedangkan UMNO tak bersalah. Yang bersalah adalah antara pemimpin-pemimpin mereka yang kini sudah berada di luar kerajaan, di luar parti UMNO. Itu keadaannya. Dan akhirnya kita harus melihat bagaimana dalam suasana begini PAH Merah menzahirkan kerisauannya. Katanya perang dunia nampaknya dah bermula. Jadi kalau ikut sebuah kitab kata PAH Merah, pertanda akan terjadi sebaik saja Turki masuk campur. Ada tentunya. Jadi kita sekarang ini masih lagi bergelut dengan masalah mentah bekalan beras dan keterjaminan makanan. Jadi PAH Merah mengharapkan agar pimpinan segera menyantuni persoalan yang berhubung tentang keterjaminan makanan. Saya juga ingin menyekankan saya bahawa persoalan keterjaminan makanan ini perlu dipertingkatkan. Kerana kita tak tahu apa nak jadi. Dalam keadaan sekarang ni peperangan, bukan hanya perang di Timur Tengah saya, tapi masalah apa ini bencana alam. China dah separuh China bakal tenggelam. Apa nak jadi? Saya macam di Taiwan berlaku gegaran gempa bumi, di negara-negara macam di India, begitu juga di negara Padang Pasir sudah pun ada terjahan habuk panas yang menggila. Jadi suasana ini keterjamin makanan itu perlu dah ditingkatkan. Kalau boleh sudah sampai masanya agar kepimpinan negara memikirkan untuk kita menyediakan stok makanan. Jangan sampai bila tiba masanya rakyat mengibarkan bendera putih. Bila sampai bendera putih, rakyat tertekan dan akhirnya akan berlaku peristiwa rakyat bunuh diri dan sebagainya. Itulah dalam suasana sekarang ni saya agak menarik membaca tulisan PAH Merah dan sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya mereka lebih prihatin dan berhentilah daripada mengutarakan persoalan yang bercorak retorik. Rakyat sudah benci dengan retorik. Rakyat tidak mampu untuk membiarkan suasana negara berada dalam keadaan politik yang berterusan hingga mewujudkan ketidakstabilan. Negara perlu dipimpin dalam keadaan kestabilan sebab kita menghadapi suasana yang tak menentu. Jadi kalau masih lagi bercakaran, masih lagi kritikan yang bukan-bukan, yang lebih bercorak peribadi, saya kira negara kita tak ke mana. Dan ini akan mengundang musibah kepada warganya. Kita perlu mencanai fikiran bersama. Bagaimana tadi saya dapat pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membentuk para pemikir ekonomi untuk menjadi penasihat beliau. Yang dipimpin oleh Tan Sri Hasan yang akan mengetuai majlis perunding untuk menasihati kerajaan dalam sektor ekonomi. Itu keadaan saya. Jadi sepatutnya kita sama-sama menyokong. Kenapa saya baca detail lagi dekat FB Koh Chin Han ni? Cukuplah biarlah MCA buat keputusan sendiri. Yang UMNO nak berpeluk dan cium mulut dengan DAP, itu hak kamu. Kami tak dapat campur tangan. Pada masa yang sama juga, jangan campur tangan keputusan MCA. Akhirnya, saya nak tanya, ujuk lagi ke semangat BN yang tuling, yang diwarisi turun-temurun oleh pemimpin-pemimpin agung BN kita yang lepas. Okey, tuan-tuan. Mari terus menyokong kerja Ampur pada DPM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.